Halo semuanya, aku hari ini mau vaksin. Aku lagi ngambek. Aduh. Aku ngambek karena nggak dikasih cucu. Aku disuruh diet sama mamiku. Bukan diet, Deng. Apa aku? Wah. Sekarang Syakil udah nggak mau maunya di botol ya. Nih, ngomong. Jadi Syakil itu sekarang udah nggak mau nenen langsung dia. Mungkin karena emang porsi makannya sudah tambah banyak. Iya. Jadinya kalau di botol tuh langsung dapat kenyang. Dapat lebih banyak. Mungkin udah waktunya juga kali ya. Mungkin setiap bayi kan emang beda-beda. Nah, sekarang hari ini kita mau check up, sekaligus juga kita mau vaksin dan tanya apakah Syakil sudah boleh mamam. Jadi, kalau kata dokternya, karena Syakil ini tuh minumnya itu udah terlalu banyak, jadi si dokter mau lihat keadaannya Syakil seperti apa, apakah bisa untuk makan asupan tambahan gitu. Jadi nggak full ASI gitu, karena minumnya udah lebih melebihi, gimana ya, minumnya itu lebih udah dari produksinya ASI aku, kamu produksi ASI aku gitu. Padahal produksi ASI ku udah alhamdulillah lumayan banyak gitu, tapi si Syakil ini tuh minumnya udah yang wow. Jadi ini sekarang kita mau tanya-tanya sekalian vaksin. Syakil, ditimbang dong sayang. Timbang doang. Aku lagi pengen banyak ngobrol ya. Waduh, tinggi bener. Nanti banyak mainnya tengkurap sendirinya ya. Udah bisa tengkurap sendiri belum ya? Tengkurap sendiri belum, masih di bolak-balik. Iya. Jadi gini, kakinya di cross ya mainnya ya. Iya. Nah, ayo hop. Ye. Oh, aku takut. Oke. Baliknya gimana? Baliknya gimana? Tangannya. Nah. Lagi. 1, 2, 3. Hop. Ayo. Yeay. Nah, ke bawah. Yeay. Baliknya gimana tadi? Masukin kepalanya, jatuhin kepalanya. Nah. Oke, tadi udah ke rumah sakit. Gak sempat banyak ngambil gambar ataupun omongan dari dokternya karena memang lagi riwo banget. Syakilnya juga sempat nangis. Aku lagi galau banget nih. Jadi kan sebenarnya Syakil udah minum ASI itu melebihi dari ASI aku, dari produksi ASI aku. Jadi tadi dikasih vitamin banyak buat ASI ya lebih banyak lagi. Oke, nah sekarang kita makan dulu. Nah, abis makan kita mau kemana sih? Makan kita ada urusan dulu ya. Kita mau ke kantor. Iya. Kantor. Iya. Jadi kita mau ke kantor dulu sebentar. Kita mau foto poster dulu. Abis foto poster nanti kita kemana lagi ya? Bareng sama Syakil terus. Di bobo ngambek gitu. Giginya gatel.
Jet apa pisang ya? Iya, iya. Susah nih papi. Sampai untuk foto poster. Tadaaa. Oke, kita sudah selesai pemotretan. Maaf banget tadi kita gak bisa kasih footage-nya atau kasih lihat video-videonya karena ternyata itu masih rahasia banget, jadi tidak boleh dibocorkan. Ditunggu hasilnya. Kenapa sih kita? Sekarang kita udah di jalan lagi. Mau cek rumahnya Syakil. Kita lagi ngapain sih? Hai bro. Hai auntie uncle. Hai. Aku disuruh makan tapi aku galau. Aku gak galau, mamiku yang galau. Aku mah makan aja yang penting. Dia mah mau makan, pasti mau. Maminya yang gak mau. Maminya yang gak rela. Ya, mami gak rela ya. Kita jadi buat mau ibu-ibu semuanya yang sudah anaknya sudah bertambah besar dan minum susunya sudah bertambah banyak. Jadi ngomong kamu mukanya ke kamu dong sayang. Jadi jangan khawatir karena ada solusinya sih. Kita bisa konsultasi sama dokter anak. Kita bisa ditambah lagi asupan vitamin laktasinya. Kalaupun memang benar-benar sampai nggak bisa juga, boleh dikasih coba. Kalau misalnya sudah mulai mau makan, dikasih tapi, makanan baby. Tapi tetap harus anjuran dokter. Yes. Karena dokter harus cek dulu kesiapannya baby bagaimana. Tiap bayi kepala, beda-beda. Tiap baby beda-beda. Kepalanya baby sudah kuat tidak? Lehernya bagaimana? Biar pas makan itu tidak kaget babynya. Jadi lagi dicek tadi, sudah dicek, oh Syakil sudah siap sebenarnya makan. Jadi kalau mau dikasih makan boleh, tapi alangkah lebih baiknya kita tetap kasih ASI terus sampai 5 bulan. Sebenarnya kan makan tuh di 6 bulan makan yang 5 star, tapi karena dia sudah berlebihan banget. Ya, tapi Syakil juga sudah mulai itu loh, sudah mulai tiap kali kita makan dia mulai ngeliat ngecap, mulai kepengen gitu. Jadi nggak apa-apa. Itu salah satu tandanya sih. Jadi nggak apa-apa. Tapi minimal baiknya baby mulai dikasih makanan itu umur 5 bulan minimal. 6 sebenarnya sayang. Ya, makanya minimal kata dokternya. Iya benar. Seperti itu. Jadi ibu-ibu nggak boleh stres. Ngomong bisa kayak aku stres. Gitu. Nah sekarang kita lagi di jalan, kita mau cek rumahnya Syakil sudah sampai mana sih, karena Syakil nggak sabar untuk pindah. Syakil apa maminya ya nggak sabar ya. Kita lihat ya sudah sampai manakah, karena kita ada buat vertical garden juga. Okay. Udah sampai mana juga. Terus yang renov-renovnya udah sampai mana? Semuanya kita mau cek dan kita juga ganti fasad depannya. Jadi kita lihat nanti. Jadi kalau sekarang ini kita mau ubah si fasad depannya ini dulu. Jadi fasad depannya tuh masih kayak begini, nanti diubah lagi. Jadi kira-kira kapan kita bisa pindah? Doakan ya, semoga secepatnya. Amin. Ya kita mau lihat-lihat dulu ya. Ini fasad depannya lagi mau diubah. Gak sabar.
Jadi ini buat liftnya gitu. Jadi si liftnya belum dipasang, jadi begitu rumah jadi baru dipasang. Sini aku mau nanam bunga sama pohon gitu. Belum juga. Ini mau diubah. Mau dipakein kayu.